Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan sambung hari ini tajuk progression, arithmetic progression part 2. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe sebagai tanda sokongan anda terhadap channel ini. Maka hari ini kita akan sambung jumlah hasil tambah n term yang pertama dalam janjang arithmetic. Atau dengan cara lain, kita nak cari T1 tambah T2 tambah T3 tambah sampai TN. Okey, ini dikenali sebagai jumlah hasil tambah N term yang pertama atau singkatan dia SN. Okey, kita tengok contoh soalan diberi 5, 8, 11, 14 dan 17 adalah janjang aritmetik. Okey, soalan minta kita cari sum of first 13 terms. Maknanya kita nak cari jumlah hasil tambah 13 sebutan pertama. Kita akan guna formula di atas. So sebelum tu kita kena kenal pasti A apa, D apa, dan kita nak cari S13. So kita guna formula, kita just substitute nilai A, D ke dalam formula. Okay, dan N dia adalah 13. So kita akan dapat nilai dia adalah 299. Okay, contoh yang kedua, find the sum of the first N term. Okey, maksudnya kat sini dia nak cari nilai SN dalam sebutan N. Maknanya kita guna formula SN, just substitute nilai A dengan B sahaja. So kita simplify secara algebra, kita akan dapat SN equal to 3N square plus 7N divide by 2. Okey, seterusnya kita akan tengok bentuk soalan yang lain, iaitu dimeter kita cari 5 tambah 8 tambah 11 tambah sehingga sebutan yang kita tak tahu, tapi sebutan itu adalah 170. Okey, ini juga melibatkan penggunaan formula SN. Tetapi masalahnya kita tak tahu nilai N. Jadi kita kena cari nilai N dulu. Bagaimana nak cari nilai N? Kita akan tengok susunan T1, T2, T3. Maka TN adalah 170. Maka kita akan guna formula TN untuk mencari nilai N dengan substitute nilai A, D dan 170. So kita dapat nilai N kat sini adalah sama dengan 56. Okey, kalau anda perasan pada formula SN ni, kita sebenarnya boleh crack 2A ni kepada A tambah A sebenarnya. Jadi SN sama dengan N per 2. Okey, yang kat belakang tu N tolak 1, D kita kekalkan. Okey, 2A ni kita crackkan dia kepada A tambah A. Apa yang kita dapat kat sini, kita akan terbitkan formula baru untuk SN, iaitu A tambah N tolak 1, D ni sebenarnya adalah TN. So kita terbitkan formula baru, iaitu SN sebenarnya sama dengan N per 2 darab dengan A tambah TN, di mana TN itu adalah sebutan yang terakhir di dalam janjang aritmetik. Jadi untuk mencari S56, memandangkan kita dah ada T56, maka kita gunakan formula yang baru ni. So kita akan substitute nilai A dengan nilai TN, maka kita akan dapat S56 sama dengan 4900. Okey, jika kita guna formula SN yang lama tu, okey, also kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu sama dengan 4900. Okey, soalan juga dia boleh keluar dalam bentuk persamaan. Contohnya diberi SN ialah 3N square tambah 7N bahagi dengan 2. Jadi soalan minta kita cari term yang ke-13, cari dia punya first term dan cari dia punya common difference. Okey, untuk kes ni kita akan guna formula TN sama dengan SN tolak dengan SN tolak 1. Okey, kita tengok contoh soalan A, nak cari term yang ke-13. Daripada formula, term 13 sama dengan S13 tolak dengan S12. Jadi kita akan guna formula S13, substitute nilai 13 dalam S, kemudian kita guna formula S12, tolakkan dia, maka kita akan dapat 208 tolak 174. So jawapan akhir dia, T13 adalah sebenarnya 34. Manakala soalan B, diminta kita cari sebutan yang pertama, S1. Okay, sebenarnya S1 tu sama dengan A lah. Okay, jadi kita substitute nilai 1 ke dalam SN, maka kita akan dapat sebenarnya A itu adalah sebenarnya 5. Okay, bagi soalan yang terakhir, dia minta kita cari common difference ataupun beza sepunya. Maka sebenarnya untuk cari beza sepunya, kita mesti tolak term yang satu term sebelum dia. Okay, kat sini kita dah ada T1, jadi kita cari T2 je lah. T2 tolak dengan T1. So T1 kita dah tahu, iaitu S1 sama dengan 5. Sekarang kita kena cari T2. Okey, nak cari T2, S2 tolak dengan S1.
So kita substitute nilai 2, dapat 13 tolak 5, maka T2 sebenarnya adalah 8. Okay, daripada 8 ni kita akan dapat cari common difference T2 tolak T1 kan. Jadi nilai beza sepunya adalah 8 tolak dengan 5 sama dengan 3. Okey, itu saja perkongsian video untuk hari ini. Semoga dengan video ini anda lebih memahami cara menyelesaikan soalan melibatkan jangjang aritmetik. Sekian, terima kasih.